gue gue kurang dari kawan lama Sejahtera sudah diberikan kesempatan, waktu, dan tempat untuk menunjukkan, mempresentasikan alat kami yang terbaru di sumber daya manusia. Ini sejalan dengan visi-visi Pak Jokowi, Presiden kita saat ini, di mana menurut beliau tahun ini adalah tahun pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, ya Pak ya. Dan juga kita Indonesia memasuki era industri 4.0. Dimana kemajuan teknologi yang bisa membuat mesin dengan mesin di pabrik itu bisa berkomunikasi satu dengan lain. Itu artinya dunia automation di Indonesia itu sudah makin berkembang. Banyak 100, nambah 1, 1-1, 1-2, terus nambah. Nah ini yang kita sebut sebagai human mesin. Jadi interaksi antara manusia dengan mesin, bagaimana sistem informasinya. Kalau kita inginkan mode pekerjaan yang berbeda, tinggal tetap. Mungkin sekarang sudah aneh, karena smartphone sudah banyak yang pakai. Teknologi ini sepertinya waktu industri, kalau saya balik ke 20 tahun yang lalu, harga satu monitor seperti ini harganya luar biasa. Tapi sekarang jadi tidak terlalu mahal, mungkin tidak naik.